menyesali dan menyadari kekeliruan yang saya lakukan. Inilah rekaman CCTV pelecehan seksual oleh seorang dosen yang sempat menghebohkan publik. Tak hanya korban, masyarakat pun dibuat geram dengan aksi bejat dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Dengan barang bukti ini, polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka dengan ancaman 5 tahun penjara. Pelaku dikenakan Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan pasal 6 huruf A dan huruf B di atas 5 tahun. Tak dapat lagi mengelak, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Saya menyesali dan menyadari kekeliruan yang saya lakukan. Yang kedua, kepada korban dan keluarga korban, saya secara pribadi dan juga secara keluarga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya melakukan kesalahan. Akibat aksinya yang dilakukan pada 5 Mei ini, tersangka juga telah dikeluarkan dari kampus tempatnya mengajar sebagai dosen.